Vicky Prasetyo ungkap alasan ngebet tantang Deddy Corbuzier bertarung. Wah, 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 Vicky Prasetyo beberapa kali menantang Deddy Corbuzier untuk bertarung di atas ring tinju. Dia pun mengungkapkan alasannya kenapa ngebet mau melawan mantan pesulap berairan mentalis itu. Vicky Prasetyo mengatakan dirinya merasa tertantang untuk menjajar kekuatan otot Deddy Corbuzier di atas ring tinju. Dia tertantang mencari musuh yang lebih kuat setelah dengan begitu mudahnya mampu mengalahkan Aldi Taher beberapa waktu lalu. Cari musuh yang memang secara statistik harus di atas kita. Itu kan benar-benar lawan yang kita harapkan. Berhadapkan dengan seorang Deddy Corbuzier, suatu hal yang sangat diharapkan dan jadi tujuan utama, kata Vicky saat ditemui di Bintaro, Tangerang Selatan pada Selasa 29 Maret kemarin. Tantangannya pada Deddy Corbuzier ditegaskan bukan karena ada masalah personal atau kepentingan lainnya. Dia menantang ayahanda Aska itu murni untuk menguji seberapa besar kemampuannya di atas ring tinju. Namun Deddy Corbuzier tidak menanggapi tantangan Vicky Prasetyo. Sampai akhirnya sang putra, Aska, yang menyatakan tertarik melawan Vicky. Vicky pun dihubungi oleh Deddy kalau anaknya yang akan melawannya. Aska bukan tujuan utama aku, tapi kalau untuk melawan Deddy Corbuzier harus melalui Aska yang gak ada pilihan lain, aku pasti ada rasa sayang ke dia. Tapi gak ada pilihan, ujar mantan suami Kalina Oktarani yang juga ibu kandung Aska tersebut. Vicky Prasetyo dan Aska Corbuzier dijadwalkan bertanding di atas ring tinju pada 31 Maret mendatang. Untuk memperkuat pernapasannya, Vicky rajin melakukan olahraga di pagi hari. Dia rutin olahraga lari, selain itu Vicky juga menggunakan jasa pelatih untuk menempa kemampuannya. Ya minimallah kalian tahu bahwa gladiator gak cuma di mulut aja, inilah gladiator. Karena memang sejak kecil hobi saya adalah bertarung. Apalagi saya ada pelatih yang jadi disiplin. Ya pasti diseriusi, berikutnya aku akan lawan dari Malaysia, ucap mantan ITI Aska tersebut. See you in the next video. Jangan lupa like and subscribe ya.